Ya, assalamualaikum. Bagaimana kabar untuk lover semuanya? Sehat selalu kan semuanya ya. Oke, yang penting tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan rongga mulut kita ya. Oke, untuk lover ya, tadi di depan ada slide video gigi palsu dan dipasang ya. Jadi pasien pada video ini datang dia dengan keluhan gigi bawah yang goyang, yang tinggal dua tadi itu goyang sekali dan tidak nyaman ya, ingin dicabutkan. Ya akhirnya kita lakukan pencabutan ya, nanti di video ini juga ada proses pencabutannya ya. Dan yang menarik Mas Dok adalah gigi tiruan yang dipakai oleh pasien tersebut ya, pada bagian atas ya, begiturannya yang sepertinya sudah sangat lama sekali ya dipakai dan goyang-goyang ya, lepas-lepas terus sehingga tidak nyaman. Seperti apa kondisinya, ayo kita lihat ya. Ya, jadi under lover seperti ini ya kondisi gigi tiruan yang dipakai pasien ya. Ini sudah sangat lama sekali katanya ya, sudah mungkin lebih 5 tahun lebih ya memakai gigi tiruan ini yang dibuatkan di ahli gigi terdekat ya. Nah, seperti ini pembuatannya ya. Awal jadi infil sedikit mas. Dan sepertinya kurang dijaga kebersihannya ya, maklumlah ya, udah manula. Jadi yang penting ada giginya di sini. Nanti kita coba pasangkan. Sudah makan pagi tadi. Ya, kalau pasiennya gigi bawahnya tuh goyang sekali, kita coba nanti pasangkan seperti apa kondisinya saat dipasang di rongga mulut. Ya. Oke. Jatuh-jatuh ya giginya ya, lepas-lepas terus ya. Gigit lagi, gigit coba biar nggak jatuh. Gigit, biar gigit. Ya. Yang bawah ini pakai gigi juga nggak Pian? Hah? Ada memakai yang bawah ini? Gigi palsunya yang bawah ini ada? Ada. Di bawah juga? Ya. Ada di bawah sekarang? Ya, jadi seperti itu tadi ya. Ini setelah dilakukan pembiusan ya tentunya ya. Ini sudah dilakukan pembiusan dahulu. Meskipun goyang tapi tetap kita lakukan pembiusan. Biar pada proses pencabutannya tidak terasa sakit ya, atau nyaman ya. Oke, ntar lapor ya.